di pasar. Waduh, masih banyak yang pakai masker nih, mau dibohongin sama pemerintah ini. Mas, ngapain bang pakai masker, Mas? Itu copot dulu, itu copot dulu. Nah, untuk apa pakai masker, Bu? Bu, buat apa pakai masker itu, Bu? Loh, contoh ibu ini loh, nggak ada corona itu. Apa pakai? Susah men ki kepiye nawang nggo masker ora oleh. Ora ngerti nek corona apa piye. Ibu ini dibohongin sama pemerintah, enggak ada corona-corona itu, Bu. Rika bae sing anu ora. Enggak ada corona itu apa kayak gini, Bu. Enggak usah apa dibohongin pemerintah. Enggak ada corona itu. Belum dia pusi sampean susah nunggu corona-corona terus. Ingat, Bu ya. Adik-adik jangan ada yang pakai masker. Enggak ada gunanya masker. Nanti tak bubarin pasarnya kalau pakai masker. Nah, itu dia. Kita kesana. Nah, ini cocok nih yang gue cari nih. Hey, ya ini, Pak. Ya. Ngapain? Ya, biasa nongkrong. Wih, pada ngapain ini, Bro? Biasa, ini habis lari salar gua. Wih, cocok. Cocok. Lumayan buat nanti. Sehat ini, sehat ini. Wih, apaan ini, Bro? Minum dulu, ya. Minum apa ini? Kopi. Kopi dingin, biasa. Lemon pasar gini. Gua nambah ini enak ini, Bro. Kita masih ada duit, tenang aja nih. Kita rokok dulu. Nih, rokok dulu. Rokok dulu, rokok. Ambil dia rokok ini. Masih banyak duit nanti. Masuk ini, Nanti kita beli lagi. Loh, ngapain lu pakai masker? Siapa yang nyuruh pakai masker? Apalah? Apain? Untuk apa mas pasar ini? Kau ini ngumpul-ngumpul pakai masker. Gak usah pakai masker kalau ngumpul-ngumpul kita ini. Gak ada corona. Gak usah pakai masker. Nah ini cocok kalau kayak gini nih. Gak ada yang pakai masker. Sekarang ini kadang-kadang corona gak ada. Kalau kamu mikirin corona lapar perut kamu. Gak ada pakai masker, gak usah. Ah, setuju boleh. Setuju. Corona itu bohong. Iya. Jadi gak usah pakai masker. Kalau ada orang pakai masker, cabut aja. Ah, cocok itu. Gua setuju itu. Nah, itu baru sih. Bagus. Enggak benar itu. Oke. Mau dibohongin pemerintah. Om, itu ada yang enggak pakai masker. Mana, Dek? Dia enggak pakai masker, Om. Yuk, ke sana. Oi, Bro. Pakai masker, Bro. Zaman corona nih, Bro. Ya pakai masker. Apa nih masker? Mana pengen kena corona apa ini? Ini pemerintah baru ini banyak yang kena penyakit corona itu. Ini. Gimana? Kamu tahu apa tentang corona? Jaga kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan jantung kita. Jantung apa? Pakai masker lah. Untuk melindungi. Pakai masker ini apa kamu? Nggak ada masker masukkan corona. Wah kamu! Lawan kamu ya. Kenapa corona? Gak ada corona. Sini gak ada corona. Pergi semua kamu orang. Mana? Pergi. Mas, telepon polisi aja, Mas. Telepon polisi. Halo. Halo, iya, Pak. Pak Babin, ini saya. Minta tolong, Pak. Ya. Ini di Pasar Kusi ada yang bandel enggak pakai masker, Pak. Oh, Pasar Kusi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo. Tolong Pak ya. Secepatnya Pak. Oh iya ya Pak, ini dengan Bu Bidan kami segera ke sana Pak. Untuk ya. Kami dilanjut cepat Bu Bidan. Iya Pak, tak tunggu Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Segera peluncur Pak. Kok. Oh. Entar lagi datang. Woi. Mana? Enggak. Enggak apa-apa, mau sini. Di mana Pak lokasinya Pak? Di Pak, sana Pak. Oh di sana. Oh iya Pak, kita ke sana Pak. Iya Pak. Ayo, mari Bu Bidan. Siap, Pak. Loh, kenapa kamu lari itu? Enggak tahu deh, Pak. Pak, ini tadi, Pak, yang buang masker saya nih, Pak. Yang mana? Yang mana? Ini, Pak. Ini tadi yang ngomong enggak bisa pakai masker. Iya, iya. Bapak ini? Iya, iya. Yang enggak takut sama corona, Bapak ya, ini? Iya. Ya. Hebat bener Bapak ini ya. Ini, yang ini. Oh, ini benar ya orang ya, ini. Ya. Pak, pakai masker.
masih ada corona saat ini. Ya, itu ada Bu Bidan tuh. Ada Bu Bidan. Nah, ini Bu Bidannya. Bu jelasin, Bu. Bagaimana corona itu, Bu? Biar Bapak-bapak ini pada ngerti semua, Bu. Ya, Mas, corona itu kita tidak tahu ya, Mas. Dia di mana, adanya di mana, tempatnya di mana. Makanya kita sebagai manusia mencegah, Mas. Mencegah yang pertama, pakailah masker. Yang kedua, selalu rajin cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak ya. Jaga jarak itu minimal 1 meter dengan orang tidak dikenal. Kayak gini kalian kumpul-kumpul kan ini nggak baik ya. Jadi Mas harus percaya bahwa corona itu ada. Ya, apalagi di kampung kita sudah mulai. Jadi kita lebih baik sekarang lebih mencegah lebih baik ya Mas ya. Tolong ya, dijaga protokolnya ya. Di pasar kursi ini kan kasihan ya. Tolong nanti warga yang lain tolong sampaikan lagi kepada masyarakat lain bahwa corona itu ada, kita harus wajib mencegah karena kita nggak tahu datangnya kapan, jam berapa, hari apa ya Mas ya. Itu dari kami petugas. Dan satu lagi ya, ada 3M dan 1T ya. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian tidak berkerumun. Jadi ingat Bapak-bapak, tidak boleh berkerumun seperti ini. Harus pakai jarak minimal 1 meter dan wajib pakai masker. Mana yang tadi? Dua lari ke sana itu, Mas. Ayo, yang ayo, ayo, ayo kita cari yuk. Kita tengok dulu. Ayo ketawa. Nah, mau kemana? Kabur. Ayo berdiri, ayo, ayo, sini, ayo, ayo, sana, ayo, sini, ayo, sini. Eh, kan aja kita. Kamu dengan kawan kamu aja, nggak usah kabur ya. Ayo, sama temannya sana, ayo. Ayo, duduk. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Jadi sama-sama melindungi. Ayo ikuti aturan pemerintah, tetap menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun, dan selalu mencuci tangan. Setuju? Ya, setuju atau tidak? Setuju. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Harus janji, ngajak teman dan keluarganya, penuhi protokol kesehatan. Nah, untuk saat ini, kami berikan masker. Besok kalau ketemu dengan kami lagi kami tindak. Oke? Okay? Karena ada peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020. Bisa dipahami ya? Siap. Oke, okay, ini ada masker. Yuk. Dipakai maskernya. Ayo Bu, silakan Bu dikasih juga Bu maskernya Bu kita Bu. Nah. Ini masker. Ayo. Masuk dulu Mas. Nih, kamu yang paling gede sendiri. Siapa yang belum ada masker lagi? Nah, ayo, pakai maskernya. Butuh nih juga. Nah, cakep. Tapi dilewati ya. Ya, pakai ya maskernya ya. Jangan kebalik, itu kebalik masker. Kebalik di. Selangin di atas sih. Sekarang ulang pikir sini pas. Jangan terbalik ya. Tulangnya yang di atas satu lagi. Ya ini Pak, request ya, dari kesehatan. Saya akan berjanji Bu, mulai besok, mulai hari ini saya akan pakai masker, menjaga jarak. Jadi saya siap untuk membantu pemerintah menjaga, menghimbau masyarakat untuk memakai ya masker. Saya siap menjadi gugus tugas membantu pemerintah Bu. Saya janji Bu, saya minta maaf dari kemarin-kemarin saya tidak pernah memakai masker. Selalu marah-marah sama masyarakat yang memakai masker. Tapi mulai hari ini Bu, saya janji saya akan mematuhi protokol kesehatan. Oke, mantap. Terima kasih. Saya minta maaf Bu. Assalamualaikum. Oke. Om, kita aja anak kecil pakai masker. Sip. Terima kasih.